alumni angkatan pertama Politeknik Undana Kupang. Di samping saya Pak Tony Jogo, Direktur Politeknik, Peneliti Politeknik. Saya setelah lepas dari Politeknik sempat kerja di bank, tapi minta keluar. Saya lebih senang menerapkan ilmu saya di bidang pertanian, ilmu saya dapat di Politeknik. Dan saya mulai bisnis hasil bumi selama 7 tahun. Setelah itu saya kerja sama lembaga Development International, USAID, selama 12 tahun. Sana saya fokus untuk mengembangkan horticulture di Timor Leste. Sehingga dalam 3 tahun kami sempat mulai masuk pasaran Australia dengan total jenis 47 jenis sayuran. Utamanya itu paprika sama beef tomat. Terus termasuk tanaman brokoli ini. Jadi saya memotivasi adik-adik yang Politeknik, kalau sudah tamat, usahalah untuk terjun di dunia agribisnis. Jangan berharap pada untuk jadi pegawai negeri atau apa. Dengan kita terjun di bidang agribisnis, dunia akan makin luas bagi kita ya. Jadi kita bisa keliling dunia dengan bertani. Kalau Anda hanya fokus pada pemerintahan, Anda tidak akan kemana-mana. Jadi harus banyak belajar, terutama menerapkan ilmu yang sudah Anda dapat di Politeknik. Saya sangat bangga dengan alumni Politeknik, dosen Politeknik yang benar-benar terjun di lapangan. Bukan hanya menanam, tapi juga memikirkan pemasaran. Tadi disampaikan oleh Pak Willy, dia bukan hanya pasar tapi juga ekspor. Dunia ini makin terbuka, jadi pasar komoditi hortikultura, salah satu komoditi pertanian itu juga kita perlu membuka diri dan membuka wawasan, bangun hubungan untuk bisa mencapai atau menjangkau pasar yang lebih luas. Sekarang ini ekspor itu, prosedur-prosedur ekspor sudah semakin mudah. Jadi nanti tolong belajar dengan para eksportir yang sudah berjalan, katanya ekspor 10 kilo pun bisa. Di Indonesia ini ada satu lembaga yang namanya UKM Mendunia di Jawa Timur. Dia kemarin itu ada membuat web class, webinar, membuka wawasan kita di NTT untuk bagaimana menjadi eksportir komoditi apa saja. Nah ini hortikultura ini salah satu komoditi yang pasti pasarnya pasti sangat jelas. Karena itu saya pikir pengalaman dari dosen, dari alumni ini bisa dibagikan kepada bukan hanya para mahasiswa Politeknik, tapi juga kepada petani-petani di berbagai daerah dan sebagainya. Karena ini di masa COVID ini yang bertahan itu adalah petani, yeah. Yang lain goncang. Nah ini kita perlu pelajari. Tentu teman-teman adik-adik Politeknik tidak hanya ahli atau berkesimpung di teknik budidaya saja, tapi juga menguasai masalah pemasaran, ekspor, gitu, masalah tata niaga, sehingga produk yang dihasilkan itu memang target segmen pasarnya bisa diketahui. Ya, baik, saya pikir itu yang paling penting. Dan juga harapan saya adalah kalau pengalaman-pengalaman dari lapangan ini, baik alumni Politeknik yang bekerja di Kupang, di Timor, atau dimanapun, bisa membagi pengalamannya untuk dikembalikan ke kampus supaya bisa dijadikan masukan untuk perbaikan kurikulum. Jadi, perbaikan kurikulum, teknik mengajar, cara membangun hubungan, membangun kerjasama, teknik komunikasi, bagaimana cara membina mitra dagang, ya kan? Itu juga, jadi kalau bisa ini juga mudah-mudahan akan memperkuat kualitasnya. Saya pikir sekarang kampus-kampus kita ini kan makin terbuka. Kita tidak bisa pakai kurikulum zaman dulu yang, dan juga teori yang kami ajarkan dulu belum tentu masih bisa dipakai. Sudah berubah, ya kan? Ada orang yang mempunyai pengalaman yang bisa merubah teori. Ya. Mungkin itu saja ya. Sebagai kata tambahan buat institusi Politeknik ini, yeah. Kalau boleh ya mengidentifikasi alumnusnya itu, supaya ada yang bisa, mungkin dia bisa nolik, sharing knowledge-nya itu ke kampus ya. Jangan sampai hilang kontak, kan seperti kita kan hilang kontak, tentu Pak Tony ketemu ya, dan tidak hilang kontak ya. Jadi
Padahal sudah banyak yang sukses kan. Jadi ke seperti saya itu di Jawa Timur sering keluar masuk kampus untuk setiap weekend bagi pengalaman. Cuma ceritanya saya belum dapat kesempatan. Itu aja ya. Mudah-mudahan teman-teman saya ingin koordinir ini apa namanya pengembangan dunia usaha. Kemarin mendatangkan ini pameran di sini kemarin Expo. Lumayan ramai lah kemarin ini. Perkenalkan dulu, nama saya Adrianto Dualajar. Saya berasal dari Lembata dan saya sekarang kuliah di Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Tetapi sekarang ini saya tinggal bergabung bersama di kelompok tani Kampung Daun untuk melakukan aktivitas pertanian. Salah satunya di sini kami mengembangkan beberapa jenis tanaman, salah satunya yaitu brokoli, naga dan pisang. Dan di sini juga kami dilibatkan dari alumni-alumni dari Politani untuk mengembangkan ilmu wawasan mengenai di bidang pertanian di sini. Jadi di kampus kita kuliah, terus kita kembali ke rumah di sini sambil kita belajar tambahan lagi di sini. Selain itu juga di sini kita dilatih dan kita bisa mendapat lebih banyak ilmu. Di sini saya berharap ke depan saya kembali ke daerah asal saya dan saya bisa mengembangkan seperti begini, dan di sana saya bisa bekerja sama dengan teman-teman alumni yang bisa diajak bekerja sama untuk membangun daerah-daerah pertanian seperti begini, karena lebih baik dan lebih menjamin kita. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Fidelis Pahik, asal dari Kabupaten Belu, alumni dari Politani tahun 2020. Baik, aktivitas setiap hari kami di kelompok tani Kampung Daun ini. Di sini yang pertama saya di sini dipercayakan sebagai manajer kebun kelompok tani Kampung Daun. Aktivitas kami sehari-hari pemeliharaan ikan. Terus selain dari pemeliharaan ikan, pemupukan pisang, pemupukan buah naga, dan menanam tanaman sayuran. Terus pembuatan pupuk lokasi. Manfaatnya saya berada di tempat ini, yang pertama saya tertarik dengan cara penanaman. Karena yang pertama, dari teknik penanaman itu, dalam satu kebun itu bisa menanam semua jenis tanaman, baik tanaman tahunan dan tanaman musiman. Terus di sini saya bangga karena di kebun inilah banyak pengalaman. Yang saya selama kurang lebih 2 tahun di sini, yang saya dapat dari sini untuk ke depan saya akan terapkan di ini kampung saya. Panen brokoli. Ini umur berapa bulan ya? Ini sudah umur 2 bulan lebih. 2 bulan lebih ya? 3 bulan, Pak. Oh, gitu ya. Oke. Panen brokoli.